Semangat pagi sahabat-sahabat Rumah Jonet dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara Jakarta Timur, yang di hari ke-52 ini, sehari setelah saya mendapati maggot-maggot remaja di hari kemarin, dan di hari ini saya melihat maggot-maggotnya masih berada di dalam wadah pembesaran. Jumlahnya kurang lebih kayaknya masih sama, jadi mungkin mereka masih betah untuk tetap berada di dalam wadah pembesarannya dan belum beranjak untuk keluar sendiri menuju sisa bahan organik yang ada di sekitarnya. Ya, mungkin makanan dengan pur yang diencerkan ini jauh lebih nikmat buat mereka. Ya sudah, kita biarkan saja. Sementara proses pengomposan masih terus berlanjut dan kita lihat bagaimana di hari selanjutnya, apakah maggot-maggot remaja ini punya inisiatif untuk keluar atau kemudian memang ya sudah kita temukan saja langsung mereka dengan sisa bahan organik di level selanjutnya. Jadi kita keluarkan dari wadahnya. Mari kita lihat di hari-hari selanjutnya bagaimana perjalanan catatan harian Rumah Jonet bersama Magobox di episode yang selanjutnya. Thank you.